sesuatu yang tak kena. Ada yang belum beres. Firman, aku dah lakukan dengan terbaik. Aku dah soal siasat setiap saksi dan aku dah jumpa barang-barang bukti. Tinggal tunggu tarikh perbicaraan je. Tak. Aku masih belum puas hati lagi ya. Kalau macam itu aku tak dapat tolong kau. No, Liza. Kau mesti tolong aku. Aku tak percaya siapa-siapa lagi kecuali kau. Kenapa aku? So aku dah tak ada pilihan lain, okey? Untuk terus kekal siuman, aku mesti percaya seseorang. Dan aku pilih kau. Jadi aku kena rasa besar hatilah kerana kau percayakan aku. Okey, bagus. Kalau macam itu, kes ni dah selesai. Aku tahu kau akan cakap macam itu. Tapi aku juga tahu yang kau sendiri tak yakin dengan apa yang kau cakapkan. Aku yakin dengan apa aku cakap. Kes ni dah selesai. Kalau kau percaya aku, kau dengar kataku. Kau salah. Aku kata aku percayakan kau. Cuma kau. Apa yang kau katakan pasal kes ni adalah kata-kata mereka yang kau percaya, bukan kata-kata kau. Kalau kau dah bingung, kau jangan buat aku bingung. Lisa, diorang tak percaya, yakinkan kau yang kes ni dah selesai tapi sebenarnya belum. Dan stop. Kau jangan nak cuba kuasai fikiran aku. Aku tahulah apa aku buat. Aku dah soal setiap saksi. Aku dah jumpa barang-barang bukti. Dan aku percaya bahawa mustahil senjata yang digunakan untuk bunuh diri berada di tangan kanannya, sedangkan dia seorang yang kidal. Aku percaya yang kes ni belum selesai.